ngetik. Lagu pertama yang kemarin masih masuk scene-scene awal gitu, dan kebetulan juga kamera yang merupakan scene-scene opening, scene awal di film ini, kita mengambil set di Lapau, Sumba Timur. Ini adalah set Padepokan Tongkat Emas, di mana ada satu karakter bernama Cempaka yang dimainkan Christine Hakim dan empat muridnya, dan Dian, Eva Celia, Tara Basro. Minggu-minggu awal ini memang bisa dibilang minggu penyesuaian, karena ini pengalaman saya pribadi untuk sebuah film yang melibatkan adegan action di dalamnya, terus kemudian sebagian besar tim juga pertama kali membuat film action, dan dari awal persiapan memang tidak sedikit banget menunggu syuting-syuting hari awal ini, karena pasti akan banyak yang disesuaikan, terutama juga karena kita punya tim fighting dari Hong Kong, ada beberapa orang, dan salah satunya sing-sing action choreographer kita. Diva, selamat bekerja. Hari pertama kita cerah sekali, syuting ritmenya bagus sekali, bahkan saya merasakan udah kayak syuting di minggu-minggu kedua gitu. Tapi masuk hari kedua di luar dugaan kami semua gitu, yang tadinya tidak ada dalam kepala saya akan terganggu dengan cuaca dalam konteks ini hujan. Dari situ banyak sekali yang disesuaikan lah, secara scheduling, terus kemudian juga adegan dan sebagainya. Setelah saat ini selesai, bisa dibilang 10 menit awal dari film ini sudah bisa saya rasakan dan sudah bisa terbayang sekali emosi-emosi di set selanjutnya. Jadi setup awal di lokasi ini menjadi sangat penting sekali, dan so far saya puas sekali dengan hasilnya.